Hello Prime Malaysia. So hari ini kita dapat satu SOS call dari klien di Masjid Haji Fi Sabilillah di Cyberjaya. So masjid di belakang saya. So di sebelah sini itu hall dia. So hall dia dikatakan ada sistem lain dari RCF HDL20. Kita pergi check, dia kata ada masalah audio. So lepas kita troubleshoot, kita rasa itu masalah tuning. So kita proposekan digital speaker management untuk selesaikan masalah. Jom kita pergi ke sana untuk tengok. Digital speaker management yang kita bawa hari ini ialah Pro-L PC260. So ini ialah high-end digital speaker management yang menggunakan itu Shark processor. Speaker management itu mempunyai semua features-features yang high grade lah. Ada band pass, PQ, low pass, high shelf, semua ada. Standing dengan brand XDA, Sedika, dan harganya tidak semahal mereka. So ini yang paling sesuai untuk sistem high end. So jom kita pergi ke hall sana. Okay, destinasi kita. Jom kita tengok sistem dia. So kita sudah berada di hall ini. So sistem RCF, RCF dan RCF. Okay, kita tengok apa masalah. Engineer saya belum sampai lagi. So control room sana. So kita naik tengok apa sistem di atas. Itu rosak. PC 260. Oh, lama lama. Apa lama? Tapi dia pun. Kita pulang kereta. Yang awak minta ini juga? Bukan dia lah. Eh, dia juga baru jumpa baru 12. Okay, tuning. Okay, dengan buat smart tuning. Dah habis tuning. Yang masalah ini sangat bagus. Ini dia sangat banyak itu low mid, dia tak ada clarity langsung. So, kita dalam menggunakan smart untuk kita repair audio jadi clean and clear. Okay, mari kita bergerak ke belakang sikit. Tengok itu bunyi masih jelas lagi tidak? Sudah sampai penghujung. Okay, ready sana. Masih kedengaran jelas lagi. Masalah hall ini adalah sebab tuning tidak balance. Itu low mid terlalu banyak, jadi bunyi jadi kabur. So kita guna itu Pro-L 260. Kita fix balik itu bunyi untuk hall ini. Sekarang cuma tinggal bos saja datang untuk inspect untuk whether itu pass ke tak pass. Apa lagi? User ni tengah testing dengan mic. Tengok awal ni yang semua awal tu dah sekali je. Check. Hello, test. Okay, sudah settle. Thank you. Boss mereka pun sudah accept. See you next time.